Hey guys, welcome to our YouTube channel. Taruh sini dulu deh. Jadi aku bentar lagi mau, aku habis olahraga, jadi aku pakai baju ini. Belum mandi, tapi aku harus bikin dinner untuk keluarga. Tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan pohon baru di rumah kami. Lucu ya, kayak di dinosaurs, kayak zaman dinosaurus. Oke, kita mau masak apa? Sayang, aku mau bikin omelet pakai bayam, green pepper, sweet mushroom sama tomat, oke? Okay? Kayak keju. Terus asparagus on the side. Ya, bayam. Dicampur omelet. Emang enak bayam. Enak. Apa lagi? Green pepper, green pepper, onion, mushroom, tomat. Enak enggak? Tahu. Oke enggak buat perut? I'll do my best, soalnya kan aku masaknya pakai cinta. Enggak, perutku emang enggak? Harusnya sih aman ya, menurut kamu gimana? Emang perut kamu masih sakit? Enggak, ada mulus-mulusnya. Kan hari ini berarti 2 kali. Terus gimana? Atau kamu mau omelet pakai keju aja? Aku semuanya tapi kejuku di... Sedikit? Dikit aja, jangan keju aku. Oh, ya udah, oke. Teman-teman. Boleh. The best. Sakit. Ya udah aku masak dulu. Ini temen aku abis dari Tokyo Disneyland, El Barak dioleh-olehin. Dreaming in color. Terus tuh kita dikasih oleh-oleh, lucu deh bajunya. Lucu ya. Terus ini pakai celananya ini kayak sekolah Jepang, uniform sekolah Jepang. Tuh, lucu deh. Ini buat Don. Baik banget temen aku, best. Oke, langsung aja kita masak karena aku udah bikin persiapan. Kalau Don lagi lunch, dinner. Iya, makanannya dia ada corn, udang, nasi sama terong. Unik dia. Tadi siang kita makan ini nih, sate manis pedes pakai lontong. Very yummy. Oke, sekarang aku akan mulai memasak. Sebelumnya aku udah cuci tangan ya guys. Aku akan mulai memasukkan telur-telur karena aku harus kocok kan. Aku di sini pakai 8 telur. Pecah-pecah. Ah, belepetan. Tadi salah getok. Kalau getoknya ke kertas nggak kebuka-buka dia. Harus buka ini. Oh. Pecah. Pecahkan saja telurnya. Oke, ini 8 telur ini aku buat 3 omelet. Jadi banyak ya. Untuk aku, suamiku, dan Elbar. Terus aku akan mulai kocok, tapi aku akan kasih ini aku kasih apa? Penyedap rasa. Terus aku kasih garam. Kira-kira aja semuanya sih pakai feeling gitu, guys. Terus aku juga kasih lada sedikit. Bukan. Gak ada, udah deh gak usah ya. Gampang menyerah anaknya. Kenapa Don sayang? Hah? Flu. Full, ya udah. Mau mandi, mau gendong mama sini. Mau gendong mama sambil ngocok. Dikocok-kocok. Oke, kita kalau udah kocok semua telurnya biar omeletnya agak creamy, aku biasa suka tambahin cream, cooking cream. Soalnya Don juga kegiatannya dia sibuk kan, apalagi jam-jam segini tuh dia banyak kegiatan, harus mandi, harus bersih-bersih, dia banyak kegiatan. Oke, aku akan pakein cream, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Tempenya jadi. Yuk, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan sama papa. Yang goyang jadi aku gitu. Salah. Oke, telurnya udah dikocok. Dan ini bahan-bahan yang aku perlukan. Guys, aku menemukan harta
menyantapnya malam ini. Oke, kita akan mulai untuk tumis-menumis. Aku pakai butter di sini. Terus jangan lupa cheese-nya juga disiapin. Karena cheese-nya kan harus diparut. Aku pakai cheddar cheese. Ini aku pakai semua aja soalnya kebetulan smells good. Keluarga aku emang semuanya suka keju. Jadi aku akan... Oh, tapi Vincent tadi request jangan terlalu banyak keju ya. Alright, kita harus parut dulu. Dan kita membutuhkan piring. Halo sayang, mama mau parut keju. Okay, kejunya selesai diparut. Kita langsung pakai satu package of keju. Kita pakai semua aja. Soalnya we do love cheese. Kalau asparagus, aku sukanya dikupas dulu. Terus ujungnya, biasanya kita potong supaya nggak terlalu keras. Tapi kita pilih-pilih, nggak semuanya harus dipotong juga. Kita pilih yang ujungnya keras, itu kita potong. Soalnya kita akan pakai asparagus untuk sayurannya. Karena aku usahain keluargaku selalu makan sayur-sayuran biar sehat. Nih, aku akan buang segini. Jadi ini yang kita pakai. Yang ini kita buang. Oke, guys, kita akan mulai untuk menumis juga. Menumis. Oke, kita butuh butter. Kita akan bikin omelet yang pertama nanti untuk El Barak. Dan kita juga akan masak asparagus di sini. Ya, itu asparagus. Ini nanti untuk omeletnya. Kita akan bikin omelet El Barak dulu karena El Barak mau omelet yang hanya telur dan keju doang. Untuk numis asparagusnya, aku akan pakai olive oil. Nah, ini truffle oil, tapi Vincent nggak terlalu suka, jadi aku nanti akan pisahin juga. Ini kita kasih oil juga sedikit. Oh, El Barak nggak mau pakai. Nggak lihat, sayang. Oke, ini omelet yang pertama. Untuk El Borski, ini untuk numis asparagus pakai bawang putih. Tapi nggak usah banyak-banyak, aku paling pakai segini aja. Aku tuh suka banget masak, cuma aku males. Elba, mama masak nih buat Elba. Ini mama lagi mau bikin yang pakai keju, lihat kejunya cheddar banyak banget buat kamu nih. Ini sih. Iya, ini untuk kita semua. Oke, kita masukin kejunya sekarang untuk Elbara. Segini ya. Boleh, terus nanti pas udah hampir matang lagi. Oke. Okay. Dia cuma pakai cheese aja. Mau nggak? Mau. Terus di situ. Oke. Nanti pas udah matang lagi. Iya. Siap, sayang. Ini kan mama puter. Ini lupa. Ya ampun, kelupaan sama yang ini. Kecilin dulu deh. Nggak fokus. Kayaknya ini harus ganti nggak ya ininya? Bawang putihnya. Kayak kegosongan ya. Kegosongan ya? Iya, kematangan kayaknya. Ini nanti itu nggak? Iya. Nih, aduh. Restorannya rame nih. Itu untuk apa sih? Ini untuk asparagus. Oh, untuk asparagus. Nangis deh. Ini kebanyakan nggak sih telurnya? I think so. Tapi nanti pakai asparagus ya. Ambil piringnya, ambil piringnya. Al suka asparagus kan, jadi makan asparagus. Iya, udah mama buang. No, I like the top part. Oh iya, the top part mama pakai. Mana? Yang nggak pernah dipakai. Awas, taruh aja. Taruh di sini. And then, lepas soalnya ini panas sekali. Garnishingnya belum. Garnishingnya mau pakai apa? Cobain dong, asin apa kurang asin? Apa? Omeletnya. Ush.
sekarang aku akan bikin omelet untuk papa. Oh, tapi aku lupa tumis itunya, sayurannya. Yang ini salah guys, gagal. Mbak Rina, kayaknya aku harus minta telur lagi deh. Tinggal satu. Di mana? Satu, ya deh gak apa-apa satu. Nah ini aku minta suamiku coba aja dulu. Dia suka apa enggak, kalau gak suka aku bikinin dia lagi. Tapi ini pakai cinta, cuma lupa. Tapi enak kan? Asparagusnya belum. Oke, sekarang aku akan bikin satu lagi. Pertama aku akan masukin bawang bombay. Terus green pepper-nya aku suka agak banyak. Ini deh. Tumis. Nih udah wangi banget ya guys. Wangi onion sama green pepper. Terus dikocok sedikit ya, Din. Kalau master chef kan ada assistant chef. Ini assistant chef aku. Aku masukin mushroom-nya. Wow, spesial sekali nih telurnya Albarak. Tadi kita masukin bayam, terus kita tumis sedikit sampai lebih layu. No, I don't. Nah, ini udah matang, jadi kita udah bisa taruh. Ini mau berapa? Nggak tahu. 4 ya? Terus kaku, ya. Panggil papa dong, El. Ini isi scrambled egg aku, imagine. Baby, bisa coba dulu nggak? Cobain kalau kamu suka apa nggak, kalau nggak aku bikinin lagi. Coba, papa itu punya papa. Cheese as well. Okay. Enak gak papa? They don't want the cheese. Nah ini omelet yang terakhir buat aku. Aku sebenarnya pengen bikinin Pak Jeremy, tapi Pak Jeremy mana tuh? Gak mau dia. Enggak sih, tapi ada sih sedikit. Sayang, aku boleh gak bikinin kamu omelet lagi? Enggak, ini udah cukup. Enak tapi. Ini aku lagi makan. 1 sampai 10. Total kalah. Total. Makasih. Oh, ini jadi enggak. El, kita makan bersama yuk di sini. Sini. Hah? Sini yuk. Kenapa? Pahit. Oke guys, mari kita makan. Punya Vincent udah habis duluan. Jadi kita coba berdua. Dad, yours was a scramble. Okay. Coba ya. Wonderful. Iya, kan gak boleh masak.
Teman-teman. Keasinan gak sih? Usually I wouldn't taste it. I wouldn't tell if it's salt or cheese. Ini enak banget. Makan malamnya luar biasa. Terima kasih kita sudah diberikan berkat dengan makanan enak di atas meja makan kita. Amin. Thank you semua yang sudah nonton. Jangan lupa, resepnya kan tadi gampang banget ya kalau kalian ikutin. Ya kan udah ada tuh listnya butuh apa aja. Jadi bisa dicoba di rumah. Karena anak-anak pasti suka. Apalagi yang simple kayak gini gampang banget. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, dan share the video.